Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan beredarnya tayangan video yang berisi potongan atau penggalan foto-foto atau gambar-gambar yang mengesankan seakan-akan saya mendukung atau bahkan lebih jauh melegalkan tindakan atau perilaku LGBT, maka dengan ini saya ingin menyampaikan klarifikasi sebagai berikut. Pertama adalah bahwa tindakan atau perilaku LGBT merupakan tindakan yang menyimpang menurut ajaran agama. Semua agama menolaknya dan karenanya saya pun menolak tindakan atau perilaku LGBT. Yang kedua, justru karena kita menolak tindakan yang menyimpang itu dan agar tindakan atau perilaku itu tidak semakin meluas di tengah-tengah masyarakat, maka menurut hemat saya, kewajiban setiap kita umat beragama, para pemuka agama, untuk memberikan pendampingan, memberikan bimbingan, pembinaan kepada mereka semua secara empatik, agar mereka yang melakukan tindakan menyimpang tersebut karena satu dan lain hal itu tidak lagi melakukannya. Pendekatan empatik ini diperlukan dan kita harus menghindarkan dari perilaku menghina mereka, merendahkan, menista mereka, mengucilkan mereka, bahkan merendahkan dan menghilangkan eksistensi kemanusiaan mereka. Mudah-mudahan dengan klarifikasi ini menjadi jelas kepada semua pihak terkait sikap dan pandangan saya mengenai LGBT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.